Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang umur beliau mengemban amanah ini ada 3 tahap, ada 4 tahap. Ada 4 model bagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dakwah sirron. Nabi itu berdakwah dengan rahasia. Mulai awal turunnya malaikat Jibril, beliau umur 40, saat beliau ibadah di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril memberikan wahyu pertama, Iqra. Nabi Muhammad SAW kemudian mulai berdakwah. Begitu turun ayat kedua, ya ayuhal mudathir kum fa'andir, bangun, kasih peringatan kepada umat. Baru beliau satu persatu. Tentunya yang iman pertama adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidina Ali, Zaid. Kemudian baru orang luar adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nambah satu, dua, tiga, pelan-pelan dengan rahasia. Bicara pun bisik-bisik. Kalau mau bicara harus masuk ke dalam rumah dan ditutup semua jendela dan pintu. Itu awal dakwah Nabi. Dan itu dilakukan kurang lebih 3 tahun. Tahap kedua dakwah Nabi Muhammad SAW, jahron. Nabi berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwahnya selama 3 tahun itu, yang banyak masuk Islam itu orang-orang budak sahaya yang tidak punya kekuatan dan mereka tersiksa. Bahkan yang bukan budak pun seperti Sayyidina Utsman disiksa, ditaruh di ruangan tertutup yang tidak ada ventilasi, lalu dibakar beberapa barang yang bisa dibakar dan keluar asap supaya enggak bisa bernafas dan meninggal. Tapi beliau tidak meninggal. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain dengan segala macam siksaan. Nabi sangat kasihan dan tidak tega melihat para sahabatnya yang baru masuk Islam semua disiksa, mendapatkan siksaan yang luar biasa. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu Umar. Maka Allah pilihlah manusia pilihan. Allah yang memilih, Allah yang memberikan hidayah. Tapi ini pilihan atas permintaan Nabi Muhammad SAW dengan salah satu Umar. Karena apa? Tokoh pemberani yang paling kokoh, paling hebat yang melawan umat Islam, orang kafir saat itu, ada 2 tokoh namanya sama-sama Umar. Maka Allah beri hidayah kepada salah satunya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat beliau itu masuk Islam, mengetok pintu di mana Nabi itu dakwah sirron, itu semua takut. Waduh, Umar sih sendirian saja semua takut. Gimana buka pintu enggak? Bilang, ya Rasulullah, itu ada Umar itu di depan pintu. Bukakan. Buka masuk, baca syahadat. Setelah itulah baru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat berjasa. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, mari kita dakwahnya di luar. Mari kita sholatnya di Ka'bah. Saya yang akan jaga. Dari situlah mulai dakwah itu jahron, dengan dijaga oleh satu kesatria, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, yang kemana-mana selalu menggeret pedangnya, yang setan pun takut, para musuh-musuh semua takut. Bahkan yang waktu hijrah pun, kalau para sahabat yang lain itu sembunyi-sembunyi sesuai perintah Nabi untuk hijrah, Sayyidina Umar mau hijrah masih sholat tawaf dulu ke Ka'bah, lalu pengumuman, hei orang Arab, saya mau hijrah, saya mau ke Madinah. Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya? Siapa yang istri yang ingin kehilangan suaminya? Siapa orang tua yang ingin kehilangan anaknya? Temui saya di belakang wadi. Temui saya di belakang lembah. Karena kalau di sekitar Ka'bah, mulai zaman dulu haram pertumpahan darah. Enggak boleh perang saling membunuh di sekitar Ka'bah. Ini tantangan yang luar biasa. Kalau mau menghalangi saya hijrah, mari kita taruh. Tapi nanti engkau mati. Ibumu tidak kehilangan anak, istrimu jadi janda, anakmu kehilangan ayah. Mari, enggak ada satupun yang berani. Beliau hijrah. Itu mulai. Jadi beliau Rasulullah baru dakwah dengan jahron. Itu juga banyak sekali rintangan halangan. Bahkan Nabi sampai berapa kali mau dibunuh. Para sahabat juga tidak lepas. Bahkan
Sumayyah wanita pertama yang mati syahid, dan bahkan muslim pertama yang mati syahid adalah seorang wanita. Dan begitu terus selama 7 tahun, ya. 3 tahun Sirron, kemudian Jahron, sampai hijrah. Dan itu hanya dakwah Sirron tanpa peperangan. Kemudian fase ketiga, beliau melakukan penyebaran Islam ini, mulai melakukan perlawanan. Siapa yang menghalangi, siapa yang ingin menyerang, maka harus dilawan berapapun jumlahnya. Dari tahap ketiga ini, insya Allah kalau tidak salah tahun kedua hijriah, setelah hijrah ke Madinah, baru terjadi peperangan Uhud, peperangan Badar, yang mana pada saat itu orang Islam ingin menghadang para rombongan pedagang yang dari Syam yang mau pulang ke Mekah sebagai ganti, karena harta benda para muhajirin tidak dibawa di Mekah, itu diambil oleh orang-orang kafir Mekah. Jadi mau ngambil perdagangan, mereka mendengar, mereka putar arah cari jalur lain, sampailah ke Mekah dan memberitahu. Kemudian dipersiapkan 1000 lebih tentara dengan disayembarakan. Para pemuda, siapa yang mau ikut ke Madinah? Kita serang Muhammad dan para pengikutnya. Akan dikasih hadiah sekian, sekian, sekian. Maka semua mempersiapkan pedangnya dan pergi ke Makkah, ke Madinah. Oleh Nabi dihadang di Badar. Disitulah baru terjadi peperangan. 313 termasuk Nabi melawan 1000 lebih orang kafir dan dimenangkan oleh umat Islam. Mulai dari situ terjadilah peperangan dan peperangan. Tahap keempat bukan hanya perang untuk bela diri, tapi Nabi sudah mengumumkan hendaknya semua berdakwah ke luar negeri, sampaikan suratku ke bulan-bulan-bulan, ajak semua mereka masuk Islam. Yang menghalangi, yang menghina, yang tidak patuh, perangi. Surat Nabi adalah aslim taslam, masuklah Islam, kau akan selamat. Kalau tidak, perangi.